Kamu nih apa aja sih? Kegiatan terbaru aku baru beres jalan series. Kebetulan besok adalah tayang terakhir, episode terakhir 15 lebih. Dia tayangnya di Viu. Cuma kalau nggak salah setelah Lebaran dia akan tayang lagi di stasiun TV. Masih bergelut di seni peran ya? Masih. Baru mulai lagi justru. Kan udah 4 tahun, sekarang mau masuk lagi. Kemarin di sinetron Putri Duyung. Akhirnya selama 4 tahun kan cukup lama juga ya. Punya anak, menyusui, menggigiti orang tua yang baik, anak daman, mulai. Tapi gimana, sempet gugup nggak atau gimana gitu? Breaking di depan kamera lagi selama 4 tahun kan nggak canggung nggak gitu? Lumayan sih, kayak lebih ke kenal teman-temannya aja ya kan. Kalau misalnya satu angkatan gitu kan naiknya enak tuh. Ini kan tiba-tiba, baru lagi. Tapi usia anak sendiri sekarang berapa? Usia anak 5. 5 tahun. 5 tahun. Gimana perkembangannya nih? Akhirnya sudah oke, bisa ditinggal. Enggak ditinggal. Iya, di ikut. Ya. Oh, ikut. Tetap ikut. Jadi selama aku jadi duyung, jadi bisa teman-teman di berenang. Jadi kalau udah beres di sini, pindah ke kolam sebelah kayak gitu. Kalau syuting dia selalu terima kasih Allah-nya, selalu diberikan tempat syuting yang bisa ngajak dia. Tapi sempet kaget enggak dengan kondisi lokasi syuting? Anak sendiri? Anak. Enggak, sebelum aku mulai terjun lagi memang udah aku ajarin diri di rumah. Kau nanti kalau misalkan kamu suatu saat ikut temi syuting, ada kata rolling action, diem ya, ya itu udah diajarin. Tapi memang tanya bapaknya enggak? Emang ke bapaknya kok setiap seminggu kita bareng-bareng kok harus. Tapi memang sengaja diajak atau emang gak bisa ditinggal? Sengaja diajak, karena gimana pun aku ibu itu tanggung jawab aku. Aku yang mau dia ada, berarti aku yang tanggung jawab pesan. Tapi kan biasanya kan untuk biar konsentrasi, biasanya kan anak titipin siapa gitu kan. Tetap ada babysitter. Iya, tetap ada babysitter kalau pesan. Ya, tapi udah masih pengen nyari lagi sih. Suami? Iya. Kalau ada jodohnya ya gak apa? Kemarin bukannya ada, tau gitu. Hah? Gak ada. Kenapa? Ada aja. Kenapa enggak mau? Malaku. Emang segitu pesimisnya enggak? Mau. Segitu pesimisnya emang? Enggak sih, lebih ke karena udah punya anak mungkin ya. Kasih sayangnya udah dapet full, jadi kayak enggak terlalu yang maksa kayak gua. Maksudnya kami target umur ya, macam udah ngerasa kayak gitu. Lebih ke, gue tuh kalau ketemu judulnya, bagi barang. Tapi sorry, kau udah berapa lama kak sendiri kak? Tiga tahunan. Tiga tahunan? Lama, iya. Lumayan dong. Sempat ngerasa kesepian gak? Apalagi kan... Kamu Yana? Iya. Dan gak berarti aku belum pernah pacaran juga, udah pernah juga sih. Oh udah, setelah itu udah pernah. Tapi sama suami mantan pernah diajakin balik lagi? Udah sempat, emang kita sempat kesan dan sempat balikan. Tapi memang masih benar-benar gak cocok. Tapi jadi single parent agak susah gak sih? Mantan banget. Capek banget. Tapi hasilnya puas banget, benar-benar puas kayak wah anak aku udah 5 tahun nih perjuangan gue nih, bisa kerja kan dengan ngurus, bisa ini itu segala macam, bangga. Tapi anak udah mengerti belum sih kalau udah papanya juga udah nikah lagi, datang deh ke pernikahan bapaknya. Oh, emang udah dikasih taunya pelan-pelan dari kecil gak ya tiba-tiba ke cucu pelan-pelan aja. Kaki akan hobi motor nih, punya koleksi nggak sih di rumah sampai berapa? Enggak, kebetulan justru aku lagi begitu aku melahirkan, aku pikir udah gak akan main motor lagi. Akhirnya dijual? Jadi motor aku lepas. Berapa motor waktu itu yang dilepas? Aku jual, cuma punya satu. Oh, kan? Jangan besar. Terus sekarang punyanya cuma motor rakitan, ada tapi di Bandung. Nah, sekarang dapat support dari RE. Mereka bantu aku support. Mau beli motor, saya kecelakaan mobil. Jadi mau gak mau harus ganti mobil karena ada anak kan. Iya, iya. Oh, oke. Masih. Dan memang sudah berapa lama kau hobi motoran kak? Dari SD. Dari SD? Biasanya bawa motor jenis apa kak? Selama ini kalau misalnya buat training? Kak, semua sih sebenarnya. Mau Ducati, mau Harley, mau BMW, mau RX. Punya pengalangan apa kak selama riding gitu? Ada patah pernah. Serius? Lagi jalan. Kejadiannya sama gimana? Sama Mas Imam Dato, sama Edi Brokolit. Pas touring disabet orang aja, tapi nggak jatuh, bener-bener nggak jatuh, kayak bener-bener tabrakan kaki dong. Patah-patah. Berapa lama kak recovery kak? Berapa ya? 6 bulanan. Hah? 6 bulanan udah 6 bulanan. Tapi masih tetap motoran lagi abis itu? Nggak kampung. Malah belum bener-bener pulih aja, aku udah diajakin main rel, aku tetap mau jatuh lagi, masalah lagi. Nggak kampung kak? Nggak bakal bisa kampung, kenapa kak? Mobil aku masih ada trauma. Oke. Habis kecelakaan, motor nggak bisa.
Tapi ada kepuasan apa sih, Kak? Maksudnya sampai kaki pernah patah, pernah kecelakaan juga. Enggak tahu ya, emang kayak enggak bisa aja lepas dari motor. Benar-benar kayak gojek-gojek lah. Kalau emang enggak ada banget motor di rumah. Nah, maksudnya kalau, kepuasannya apa sih ketika lagi riding naik motor? Anginnya, terus bisa lebih cepatnya, terus apa ya? Lebih tenang aja sih. Aku nggak tahu, aku tenang aja kayak naik motor tuh udah. Kita harus fokus. Otomatis kan beban pikiran juga buyar dulu tuh, hilang dulu. Terus lihat pemandangan, rasain angin apa. Anak-anak pernah dibawa naik motor juga? Dia dulu dari bayi, bukan dari bayi sih, dari batita aja cuma bisa tidur siang kalau diajak motor naik motor. Begitu motor berhenti, bangun, rewel lagi. Waktu kecilnya gitu. Dan dia sampai, kok nganterin aku pakai motor, nggak mau orang pakai motor. Mau pensiun dari motor tahun umur berapa? Mau pensiun naik motor? Pensiun. Usia berapa? Di usia berapa? Enggak. Enggak. Kakek aku juga udah, aku punya kakek, kakek nyompe di Madani juga. Udah umur sekian aja dia masih motoran. Paling jauh mana? Kalau sendirian sih biasa kayak Pangandaran sendiri, Jakarta Bandung udah biasa. Paling jauh mana sih? Aku nggak, ya paling sih, aku paling ikut-ikut aja sih. Pakai moge itu susah nanti. Katanya kalau nggak boleh berhenti lama ya. Panas ya. Kalau dibilang susah, menurut aku lebih aman naik moge. Maksudnya dia nggak akan yang bisa ngilap-ngilip naik motor apa segala macem. Terus tergantung pembawanya juga ya. Kan banyak yang mengenal moge itu sombong, padahal sebenarnya oknum. Gitu sih. Lebih aman sih menurut aku. Main koplingnya itu ya ke apa stabilan motornya. Perawatannya berapa? Sekali perawatan berapa? Perawatan. Thanks banget aku selama ini dapat support. Selalu ada support. Oke. Jadi kamu kalau punya motor moge gitu